Halo, welcome to Zamani Malik. Sekarang kita ada di game Virtual Villager Origins 2, chapter 2, puzzle 5. Puzzle 5 kalau lihat di sini itu gambarnya beruang ya. Beruang, dan gue udah sedikit progres di sini, kelihatan kayak ada 3/5, enggak 3/5, 2/5 dari puzzle ini yang udah selesai gue kerjain. Gue bakal jelasin dulu apa yang pertama dilakukan gitu. Yang pertama adalah yang gue lakukan ya nyelesain puzzle sebelumnya. Sebelumnya kan kalau lihat puzzle 12 atau puzzle 1 itu belum ada gitu. Puzzle 12 ya bener. Puzzle 12 jadi di sini kosongan gitu. Jadi nama puzzle ini adalah Unwanted Guest, yaitu tamu yang tak diundang atau tamu yang tak diinginkan. Perasaan gue cuma ini ngumpulin kayu ini doang, 3 ini, kayu satu lock dan dua papan kayu ini doang kesini, dan tiba-tiba ada beruang gitu. Pasti ini muncul sih kata gue. Bentar gue, ada crack buat taruh. Kita ke puzzle-nya. Sekarang solusinya adalah kita butuh pie. Lucu gak? Oh iya, sebelumnya tuh gue ngambil ikan kan. Sebelum puzzle 1 malah. Di ikan ada di sini nih. Di bawah fishing di sini nih. Yang gue pas di tengah-tengah nih di sini. Ada ikan gede warna coklat. Ikan itu di sekarang dibawa di table. Itu ikan ini nih. Nggak warna coklat ya, kuning, malah kuning, biru, merah. Nah, ikan ini harus diambil dulu dari sea atau dari laut, tepi laut, jadi nyanyi gue. Dari sana yang gue tunjukin tadi, dekat batu laut. Terus, oh namanya bass, big bass ya. Ikan bass, fish bass, big bass loh, or something. Sekarang kita bikin dough buat pai ikan, buat beruangnya. Dough ya. Dough itu dari floor kalau nggak salah nih. Nah, floor water. Kita bikin floornya dulu. Ya ada floor, di mana kamu? Mana sih? Piece of metal, dough, floor, limestone, egg, sulfur, floor. Lah, kok di kanan gitu kan? Wheat and stone. Kita butuh stone, satu stone. Stone ya, kita bikin floor dulu. Dan stone tadi, stone sama wheat sama gandum. Mana gandumnya? Ini kata gue picek. Oke, confirm. Adsnya yang selempar. Terus kita perlu water sekarang. Waternya taruh tengah. Karena bisa dipindahin nggak sih? Nggak bisa di-drag soalnya. Jadi water sama floor ya tadi. Kita bikin apa sih? Dough. Floor sama water. Floor. Water. No. Kita butuh 8 jam, 80 limestone. Okay. Kita dapat dough sekarang. Sekarang dough-nya di truk. Dong. Duh. Better farming. Oke, harus master farmer. Ini. Wow. Wei, Malik Powaka. Oh, kalau ada kalau dia reincarnasi
di kanannya tuh abis namanya Malik Powaka 2. Jadi ada dua Romawi 2. Itu maksudnya mungkin reinkarnasi. Oh iya benar, reinkarnasi kedua. Astaga. Baru nyadar gue. Tapi kenapa gitu? Selanjutnya kita get oven ready. Jadi kita siapin ovennya, yaitu panasin batu panas. Kita bawa batu panas. Wow. Get pal rock. Preparing oven. Huh? Sakit, tuh, di healernya kurang ajar. Yang bikin, hah? Yang bikin ini gue mati nih. Village gue mati kayak gini nih. Gak ada healer dua. Gak usah lah, gak apa-apa. Mati, mati udah takdir. Hebat gak tuh? Preparing oven, jadi itu adalah batu panas yang dipegang pakai tangan, luar biasa, sangat masuk akal, sangat logik. Dan dia bakal taruh di oven batu panasnya. Di sini ada, ya gue taruh raw harp sama apple. Gue ngertinya dia bikin ini raw harp pie. Macau dah. Wow. Sekarang kita cooking. Wow. Jangan ruhapai kek. Sumpah jangan. Gue terlanjur narok di situ soalnya. Ngapain sih dia ngambil wudhu pakai lahar? Habis sih. Oh kan bener. Wow. Aduh, salah bos. Salah, kita bikin dough lagi ya. Ulang-ulang. 2 menit. Kita bikin dough lagi ya. Yaudah, skip dulu. Tunggu. So, gue udah bikin dough-nya. Cuma gak bisa di ini ya. Gak bisa ditaruh di table. Soalnya ada raw harp pie yang ngalangin, jadi kita harus makan raw harp pie-nya, yaitu 3 orang. Ini nggak ada sebenarnya di guide-nya. Guanya aja melakukan kesalahan. Oh, 1 2 3 Hah? Oke, udah. Oh, satu lagi. Hey. Belum cuy, belum habis. Belum ya, bocil. Udah 6. Sekarang kita panasin oven. Kepal dan di sini gua mau dough-nya. Hey. Naruh dough ke table, baru kita masak si ikan. Nggak bisa ya di chat yang disuruh auto catch the frog gitu. Nggak, dia ngaruh peron. Jadi kalau lu udah nyampe level sini, nggak usah breeding lagi. Kalian cuma butuh healer 2, terus sama lopaston buat reinkarnasi aja. Nggak usah capek-capek bikin research. Dia research lagi sampai kapanpun gitu. Nggak usah. No. Red farming. Ini. Oh. Goreng pay ikan buat beruang. Ya udah lava lagi. Aduh. Jadi panjang ya ini. Gara-gara salah step.
air nih, banyak nih stok air gue udah habis. Udah. Lo udah jadi. Oh, belum. Farming teknologis. Jadi kita butuh farming teknologis level 4 kayaknya. Farming. Kita coba level 4 dulu ya. Siapa tahu bisa kalau level 4. Kalau nggak bisa ya level 5 max. Oke, kita drag lagi orang yang sama ke table. Ah, bisa. Jadi syaratnya adalah tech point farmingnya level 4. Oke. Menunggu 1 menit 10 detik. Dipencet-pencet aja. Oke. Tunggu sebentar. Terajalah. Dan successful. Ini paling ampas deh gacanya gue. Spin lava stone-nya ini orang paling ampas banget kalau enggak dapat giant heads. Bonus apa ya, bonus old gitu, apa namanya, bonus years bonus years, look of youth tuh gak guna, itu bikin lu immortal doang, gak bakal tua gitu. Tapi kalau look of youth nya dibuang, dia bakal normal lagi gitu. Jadi look of youth itu buat jadiin orang itu selamanya 14 tahun, tapi bukan muda, melainkan usia dewasa, tapi gak pernah tua. Jadi umurnya tetap 14 tahun sampai dia mati. Gak tahu dia bisa mati apa gak sih. Kayaknya gak bisa mati deh. Kalau look of youth, kalau enggak dapetnya bukan look of youth, dapetnya giant head, gak ada gunanya banget. Better at farming. Kayak ini. Lah, nyan. Mana. Dia mah EY. Mana sih Master Farmer-nya? Ini ya. Ya, jangan. Gua gak butuh banyak-banyak orangnya soalnya. Oke, dia serving pie-nya. Pie ikan. Oke. Coba, di sini bisa makan gak? Oh enggak, Rang is placing the pie carefully to tempt the beer. Ini ada suaranya ya? Enggak ada cuy, pantesan. Kok lewat situ dia? Muter gitu ya. Sumpah gak ada suaranya. Gak ada. Yaudah lah ya. Bertahan saja. Gak ada suaranya gak apa-apa lah guys. Dia muter loh. Oh mungkin gara-gara lavanya gini panasnya. Sorry guys, kalau nggak ada suaranya, nggak ada suara in game-nya. Sekali lagi headset broke, dia patah gitu, jadi kabelnya rada-rada. Enggak sih, kayaknya kabel aux sih yang bermasalah di sini. Jadi mohon bantuannya untuk subscribe channel ini biar bisa monetisasi dan bisa beli headset baru. Buat gue bisa lebih baik lagi. Oh ada batu di sini, di situ. Kenapa nggak lewat sini dekat mos gitu kan? Biar bisa bikin konten yang lebih keren dan lebih bagus lagi. Wow, lari dia langsung. Before gets them. Oke. Okay. Oke, okay. Unwanted guest complete. Oke. Okay. Jadi cabut deh. Dan kita dapat honey kayaknya. Honey, this is honey, right? Jadi si beruang itu jatuh dari pohon kayaknya. Pohonnya gak tau lah. Jadi itu dia, jangan lupa di like dan subscribe. Kalau lu pengen nanya atau ada hal-hal yang masih gak ngerti atau susah di part yang manapun, bisa komen di bawah, gue bakal jawab.
pasti dijawab. Thank you for watching. Bye-bye.